Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif. Video kali ini saya bikin khusus untuk menjawab pertanyaan kalian mengenai lokasi lelang, karena di antara kalian banyak yang bertanya mengenai lokasi lelang ada di mana. Sayangnya kalian tidak menyebutkan kalian dari mana. Kalau kalian menyebutkan dari mana, saya lebih gampang menunjukkan lokasi lelangnya. Untuk kalian yang dari Aceh, untuk kalian yang dari Makassar, untuk kalian yang dari Sulawesi, yang dari Lombok, yang dari Kalimantan itu, atau yang dari Jawa Tengah sendiri dekat sama saya, itu saya akan lebih gampang untuk menunjukkan lokasi lelangnya. Kalian yang ingin tahu, langsung saja ya, saya tunjukkan lokasi lelangnya ada di mana saja yang terdekat dengan kalian. Tentunya kalian dukung channel saya dengan memberikan like sama subscribe, pencet saja. Saya doakan semoga panjang umur, banyak rezekinya ya, rezekinya yang banyak berlimpah berkah barokah. Oke, sebelumnya untuk kalian yang muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, karena dengan kalian untuk ibadah puasa, kalian bisa lebih sabar ya kan, kalian bisa lebih menahan nafsu, kalian bisa apa ya, ibaratnya ibadah-ibadah yang sunnah aja kalian lakukan ya kan, biasanya nggak kalian lakukan itu kalian lakukan, dan ibadah yang sunnah itu setara sama ibadah wajibnya ya kan, pahalanya. Oke, semoga semangat terus ya berpuasa, jangan lemes ya. Kalian tetap semangat ya kan, walaupun lapar nih, lapar haus ya kan, haus, tapi nanti kalian tetap akan bisa makan minum, tentunya harus nunggu matahari tenggelam dulu ya, jangan langsung sekarang ya kan, tunggu dulu itu, santai aja, tetap semangat saja. Nah, jarang-jarang toh ada channel otomotif bahas masalah puasa. Lanjut ke topik utama, masalah lokasi lelang. Langkah pertama, kalian buka link di deskripsi video saya yang sebelumnya ya kan. Di deskripsi video saya yang sebelumnya kalian bisa buka link, atau kalau kalian bingung itu link saya sudah kasih di video yang khusus lelang. Itu kalian bisa masuk di channel saya ke, apa, masuk ke playlist itu, di situ ada video khusus lelang semua, yang lelang-lelang, yang tip and trick dan yang jual beli mobil. Kalian masuk yang lelang. Kalau kalian masuk yang lelang di situ, itu rata-rata saya kasih deskripsi kok perusahaannya apa. Itu saya pilih PT JBA. Kenapa saya pilih PT JBA? Itu karena paling gampang untuk kalian yang pemula ya kan. Kalau untuk kalian yang terbiasa ya kalian sudah tahu semuanya. Sebenarnya perusahaan lelang itu banyak. Cuman saya kasih yang paling gampang, yang paling sederhana buat kalian, yang mudah diakses. Pokoknya intinya gampang lah buat kalian. Udah saya pilihkan itu aja. Lah, kalian bisa buka linknya di situ. Nanti di situ akan muncul kota mana saja, jadi Sabang sampai Merauke kota mana saja, tentunya yang udah mendekati lelang. Kalau kadang yang belum mendekati lelang, kadang belum muncul sih, cuman yang udah mendekati lelang biasanya muncul. Itu kan ada di Jawa Barat, Jakarta aja ada dua lokasi, nanti di Jawa Tengah Semarang, di Jawa Surabaya ada Sidoarjo, ada Gresik, terus ya nanti yang di apa, di mana, di sana itu sebelah mana, ke Kalimantan ya kan, Balikpapan itu kan macam-macam, Samarinda, terus mungkin yang di Sumatera itu ada Makassar, ada Jambi, ada apa ya, banyak lah di situ kan, saya nggak hafal sih. Untuk mengenai lokasi lelang ada di situ. Terus untuk kalian yang masih bingung itu lokasi tepatnya di mana, alamat komplitnya mana, saya emang kalau ditanya seperti itu saya nggak paham, karena saya taunya itu kalau pakai kendaraan pribadi ya sudah sampai lokasi, tapi nama-nama daerahnya nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena sekarang zamannya Gmap. Kalian bisa buka dengan Gmap, Google Map ya kan. Kalau kalian buka dengan Gmap kan pasti sampai ya kan. Kalian ketik aja nama perusahaannya, terus ketika kalian sudah masuk ke kotanya situ pasti diarahkan. Insya Allah betul. Saya sudah berkali-kali pasti betul Gmap itu kan. Kalau kalian bingung ya, kalau saya kasih ancar-ancar yang Jakarta di apa, Jakarta Barat, Lotte Mart, Meruya, ya kalian ketik aja Lotte Mart, Meruya, nanti pasti sampai gitu. Kalian bisa pantau ke situ langsung. Untuk kalian yang masih ragu, kalian masih bener apa enggak, terus gimana aslinya, sistemnya gimana, kalian kesana ke kantornya lebih gampang, lebih jelas, lebih paham gitu kan. Karena kalian kalau nyimak video saya ya, kalau yang nyimaknya full mungkin lebih paham, cuman kan rata-rata kan nyimak sebagian sudah bertanya ya kan, nyimak sebagian sudah langsung keburu ya kan. Nah, makanya kalian simak full dulu, nanti insya Allah kalian pasti paham. Tapi tidak masalah, makanya setiap video saya berikutnya itu kadang saya ulang-ulang itu, biar kalian yang nggak melihat sebelumnya kalian bisa lihat. Untuk kalian yang belum lihat bagaimana caranya lelang, kalian bisa juga lihat nih link di atas nih ya, video caranya lelang. Nah, kalian lihat juga di situ, karena banyak juga dari kalian yang tanya bagaimana caranya lelang. Nah, untuk kota sudah jelas kan seperti itu gambarannya ya.
kotanya di mana saja, kalian bisa masuk ke linknya, dan ataupun kalian bisa apa lewat Google Map ya, lewat Google Map kalian ketik aja ya kan, kalian bisa ketik nama perusahaannya atau kalian bisa ketik ini apa daerah situ, misalkan kalian cari-cari di Lotte Mart itu ada di pusat perbelanjaan, nanti dia sewa di lahan parkirnya seperti itu. Nah cuman ya nggak semuanya sih, kalau yang di Semarang sih nggak, dia sewa di bawah gunung, di bawah bukit gitu kan, di bawah bukit dia sewa di situ. Cuman agak masuk ke dalam, makanya agak bingung. Cuman kalau di Google Map pasti nyampe ya kan. Kalau tanya orang juga bingung, kadang orang nggak paham ya kan. Mending kalian cari di Google Map atau kalian buka webnya atau kalian telepon kantornya, itu kan ada kontak kan, nanti bisa telepon kantornya di situ. Oke, udah paham, gampang ya untuk lokasi lelang. Kalau sudah kayak saya kasih video ini, semoga kalian tidak bingung lagi, kalian tidak tanya-tanya terus ya kan lokasinya di mana. Nah, karena saya juga nggak tahu mau jawab kemana kalau kalian itu nggak nyebutin kalian di mana ya kan. Kalau saya jawab semuanya nggak mungkin, apalagi kalian yang tanya daftar mobilnya, waduh itu banyak banget, itu ribuan. Maka kalian bisa buka langsung aja linknya, dilihat saja di situ kan, kalian bisa lihat daftar mobilnya apa aja. Oke, cuman untuk kondisi fisik ya kalian tetap harus datang ke kantor ya kan. Nah mungkin sekian dulu dari video saya untuk apa berbagi informasi mengenai lokasi lelang kali ini ya. Ini sambil nyambi ya, sambil jalan ini istirahat ya kan, sambil apa, daripada kalian banyak yang tanya ya kan, saya bikin video ini. Oke, mohon maaf kalau saya banyak kata, maksudnya untuk memperjelas kalian. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton video saya. Saya doakan semoga kalian panjang umur, banyak rezekinya ya kan, yang penting sehat selalu di musim-musim seperti ini. Oke, bersama saya Ahmad, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.